menikah sama si Datuk itu. Utang-utang Umar sudah terlalu banyak. Umar tak sanggup lagi untuk membayar ini. Betul, betul, betul. Umar lah yang menikah, utang-utang Umar. Umar mau, Datuknya yang gak mau. Pokoknya Siti tak mau dinikahkan. Tak bisa, Siti. Siti tak mau, Siti tak suka itu. Udah, dicoba dulu lah. Aduh, Umar udah berusaha bayar utang-utang. Kita sudah sampai 100 juta sama Datuk Adul Merintih. Umar pakai apa uang itu? Umar, ya biasa. Umar dugem. Tapi pokoknya Siti tak mau. Aduh, Umar sudah berusaha cari jalan. Tapi Umar enggak tahu nih harus kemana jalannya. Eh, enak banget ini. Eh, kenapa gini jadi ya? Orang lagi ini, Siti Nurbaya. Umar sudah berusaha untuk coba kamu untuk bisa menikah dengan Datuk. Kalau kamu mau menikah sama Datuk, utang-utang kita terbayar lunas. Tapi Siti kan punya pacar, Samsul Bahri. Samsul Bahri? Iya, yang tampan itu. Saya nungguin. Bapak di sini dong, Pak. Ngapain ini dilap-lap sampai menggelit gitu? Malah duduknya di situ. Ini Bapak siapa nih? Hah? Bapak siapa? Nggak tahu, suruh masuk aja. Ya gimana sih? Saya nanti bosnya mau datang. Bos? Iya. Siapa? Saya Centeng. Oh. Yang suka buat ngambil soto, Bu. Centong. Itu Centong. Itu Centong. Centong bukan jago kungfu. Hah? Siapa tuh ya? Itu Jackie Centong. Jackie Chan. Kenapa nggak ada tongnya? Eh? Ini bosnya siapa? Wah, ada orang kaya, Bu. Jangan-jangan. Rupanya kesandungnya keluar duit. Datuk. Hah? Datuk Adul Merintih. Ah. Ibu tahu kan? Kenapa kita nak pusing, kita kemari ya? Ini kan Siti Nurkomar kan? Hah? Siti Nurkomar? Siti Nurbaya. Iya, iya, iya. Oh, Nurbaya. Silpi Nurbaya. Silpi Nurbaya. Iya. Nur Cahaya. Nurbaya. Ya, Nur Cahaya, betul. Baya kan buaya? Enggak. Cahaya buaya dong. Surabaya. Surah mebaya. Surah itu ikan hiu, baya buaya. Iya. Berarti Nurbaya, cahaya buaya anak ibu. Kenapa? Tas, Bu. Tas? Itu jadi jempet. Aku dikira Charlie tadi. Saya lihat begini, Bu. Maaf, Bu ya. Pak bilangin sama Datuk. Gak mau. Kenapa? Kita nggak bisa bayar utangnya. Makanya nggak usah bayar utang, kawinin anak ibu. Anak ibu kawin sama tuan saya, ibu kawin sama saya. Wah. Bu, masa bodoh saya cerah. Masa depan. Lah nggak ketemu di depan mah. Oh ya benar. Masa bodoh orang mau cerah mau kagak. Aduh, janganlah ya. Wah. Anak saya nanti. Tuan saya mau datang, Bu. Aduh. Ya Silvi kamu ya. Tuan saya mau datang. Ya. Ayo Silvi. Bapak mau nyambut tuannya? Iya. Ini mau gelarin karpet berapa? Mau bikin wajib? Sebenarnya karpetnya lagi dicuci, Bu. Kemarin dipakai itikaf. Ayo saya pakai ini. Aduh, Silvi ayolah. Nih tenang, Bu. Angin dari mana sih? Agak kegelar-gelar. Ibu, ya? Agak. Ini? Saya nggak kegelar-gelar. Tuh. Lipet mulu. Tapi tuan saya sih emang kayak wajib, Bu. Jadi kalau lewat. Tuh. Siapa sih yang nyiup? Tak kesandung loh tuan saya. Kan keluar duit kesandung. Ini kan buatnya gede banget. Tak mau. Uma. Oh. Maju lagi satu. Oh. Ibu mau dibawa pulang dan makan sini. Datuk. Bagaimana ini? Ini aduh, pantas orang buka nggak ada makanan. Kenapa? Ini roti dibawa.
Roti yang dalamnya ini nih. Apaan? Muka, muka. Muka? Hah? Muka. Ini? Itu muka. Oh, bukan di sisi nih? Bukan, dia enggak. Oh. Lagi ini datuk, kepalanya dipegang-pegang. Oh, emang kenapa? Kang Cukur kemarin megang kayak begini-begini. Kang Cukur. Ya, Kang Cukur emang tugasnya begitu. Ngapain? Aduh. Kenapa, datuk? Sakit perut? Enggak. Awak kan namanya Adul Marintih. Eh, datuk pe awak sih. Jadi aduh gitu. Datuk Marintih. Datuk. Jadi kalau apa-apa ada. Batok itu batok. Aduh. Aing kau. Aku. Cepatlah kau bayar. Tak bisa datuk, aku tak bisa bayar. Datuk jaga tol. Orang mau liwat suruh bayar. Bukan. Maksudnya? Kau punya utang sama kita 100 juta. Ya, kalau kau enggak bisa bayar, aku datuk. Enggak. Udah dua itu kau. Eh, datuk mau ngawinin dia? Iyalah. Eh, pin posyandu aja belum diminum. Ngawinin anak orang. Tuh. Bagaimana, ayo? Ayo, bagaimana? Mau jangan, mau. Aku tak suka sama datu itu. Sudah. Eh, kamu nikah mau rumahnya disita ya? Iya. Aduh, jangan rumahnya disita. Itu rumah kalau udah disita, Dewi baru Rida itu. Hei, beda lagi. Kalau memang kamu mau menikahi anak saya, tapi saya sayang banget sama anak saya, saya tak mau menikah dengan kamu. Tapi kalau sampai rumah ini disita, ya udah kamu nikah aja lah sekarang. Ibu ngomong, sono kemari. Ah, oh, mana? Tuh. Dia nikah di pohon, Bu. Gimana? Jangan kabur. Eh. Aduh, tak saya kabur. Kasih stok lain. Kok tak kabur? Saya kasih stok lain. Ada. Assalamualaikum. Ana lagi mau cari tanah. Iya. Hmm? Cari tanah. Tanah rumah saya dijual ini. Iya, ini rumahnya Hesti. Hesti. Oh iya, saya. Ini Hesti. Kodor. Raja Kodor. Kalau sono Kodir. Kodor. Ini tanah dijual. Ini dijual. Dijual. Tenang, saya punya uang 100 juta. Oh, saya bisa bayar utang. Dia mau bayar utang. Aduh, bagaimana ini? Hah? Bagaimana ini? Kawinin aja dia. Oh, enggak. Kawinin. Mas kawinin. Wan, datu masih sehat. Wan, ya. Jadi ya bayarin jadi, sama saya ya. Ini Datuk, Wan. Ini Wan Kodor. Ana Raja Minyak. Oh, Wan. Ini tuh. Ini tuh. Setengah. Hah? Setengah bahasa Inggrisnya apa? Half. Separapat. Separapat mah tikungan atuh. Perempatan. Ana punya uang banyak, 100 juta. Ya udah DP dulu aja. Nanti berarti nanti saya lunasin semuanya bener, ya. Oh, bener dari timur tengah panas sih. Ya. Panas. Tuh pada rengat. Pikok. Oh, cuma 100 juta. Nih. Oh, cek ya. Ya cek 100 juta. DP-in aja dulu, tulis aja dulu. DP-in berapa? DP-in 100. DP-in 100. Ngaca. Pikok lagi dah. Ah, nah, bukan. Lu kayak atas make up. Sorry. Iya, kayak atas make up. Gini. Beli tanah ini harganya itu 500 juta. Tapi buat Bu, orang Padang atau orang Malaysia sih? Tahu ya, saya juga. Apalah, pokoknya Melayu aja pokoknya. Pindah-pindah. 500 juta. Melayu, jadi jalan. Ini bisa dibayar, ini 400 juta buat Wan. Tapi DP dulu 100 boleh ya? Boleh. Dikasih dulu DP 100. 100 juta? Oh tidak, 100 ribu saja. Buat apa? Umi, nganterin bocah mudik lu. Datuk! Umi. Mak Umi, 100 ribu aja. Waduh. 100 ribu soalnya saya kuota internetnya habis. Buat kuota internet? Iya. Buat main Pokemon. Nih Wan, udah disausin. Oh terima kasih. Cuma. Nih. Hah? Nah. Kurang 499 juta. Iya, kurang 499 juta. Nanti ya. 100 jutanya kasih ke datu ini. Anak saya gak jadi kawin sama situ ya. Ya ini gimana? Hah? Ini gimana sih? Enggak jadi kan saya lunas nanti 100 juta dari Wan. Aduh. Nanti saya beliin yang dari listrik. Apa? Ada zaman sekarang mau dicanggih. Oh iya benar. Ada yang. Ya, isi dulu ya. Saya beli kuota internet dulu ya. Isi ya. Kok kacau nih. Ini gimana? Ini jadi beli berarti? Ya belum. Waktunya kuis. Hei. Ngapain itu? Bawa. Menit banget. Bawa. Ambil telepon dong. Ambil itu. Tuh, udah. Angkat.
Ini. Ya. Oh, indah. Ya. Allah, Allah, Allah. Halo? Halo. Misha tuh di mana? Puncak Tommy Sene. Wee. Ampun, udah enak banget gini. Lambat. Ah, bah surat lu lambat. Apaan? Ini mukanya balas. Enggak. Tuh. Ya, Bu. Komeng. Ya, Bapak apa Ibu? Komeng. Ya. Berapa satu jam? Hah? Apa sih? Pijit berapa satu jam? Pijit. Wah, ente disangka tukang pijit. Pak, saya bukan tukang pijit, saya tukang tipu. Bapak di mana? Ya, nyaut. Itu habis makan mulutnya tadi tisu. Tuh. Oh, ente disangkain nih. Disangkain bumbu rendang. Sama Bapak. Alamnya? Pak, nih Pak. Hah? Tuh, ada. Itu. Allah. Itu ada. Itu sebenarnya pasir, tuh. Bapak di mana? Bapak siapa namanya? Pak, siapa Pak? Ah, Gunung Kidul. Jual bakso nih pasti nih. Gunung Kidul. Ini suruh malam. Ah, enggak ada di peta. Enggak ada di peta gimana? Enggak kan adanya kan Gunung Merapi di Jogja. Pasuknya, terus Gunung Slamet Jawa Tengah. Gunung Kidul di mana? Hah? Bapak teriak-teriakan mulu. Bapak di pohon ya? Terakhir di telepon di pohon. Ya, dengan Pak Mulyono. Pak Mul di mana? Lagi di WC. Oh, iya. Pantesan. Udah, Pak. WC di mana, Pak? Masih buka aja jam segini. Ya, oke. Okay. Ya, langsung pertanyaan untuk Pak Mulyono. Ujian apa yang bikin basah? Ujian deres? Ujian tengah semester? Ujian deres. Iya. Bukannya tuh di mana? Di mana, Bang? Bukannya di mana? Hah? Kuisnya tuh di mana? Jadi ngomongnya gimana? Kuisnya di mana? Bukannya di mana? Buka kuisnya di mana? Kuisnya di sini. Pak Mulyono lagi, udah dah. Bukan. Ah, masa? Beda. Ya, kan mau nanya. Ah, Pak Mulyono, Pak Mulyono ya? Bukan. Di Gunung Kidul kan? Bukan. Bukan. Muhammad Yusin, Jakarta Timur. Ah, Pak bukan. Apa bukan? Siapa, Bang? Muhammad Yusin, Jakarta Timur. Oh, Husin. Muhammad Kodim di Jakarta Timur. Muhammad Kodim Husin. Memang Kodim memang ada di sana, Bang, Jakarta Timur. Di mana-mana ada. Ada. Barat, Timur. Tapi ini nama orang, Muhammad Husin. Bukan Muhammad Kodim, Husin. Bukan. Bukan itu. Ya, Bapak ngapain jadi ngamuk-ngamuk? Ini si Abang. Iya, namanya Muhammad Kodim. Husin. Muhammad Husin. Oh, Husin yang buat kayu. Husin. Capek. Pak capek, Pak. Bapak di Cibubur ya, Pak? Kok Cibubur? Cibubur? Di mana? Timur, Lubuaya. Oh, Lubuaya. Hati-hati tuh, Pak. Nih, Pak, ajakin pulang. Wah, tadi gigitin. Lubuaya buntung itu. Pacaran dong. Bapak minum obat sama cuaman. Dua. Oke, jawabannya. Aduh. Taman Tapi Putra. Eh, mana tuh?